masih kurang lebih lah. Masih bang hebat nih. Dicap suruh dia loh. Aduh, bayar. Aku mau tahu kalau etnik Sumateraan tuh gimana? Sumateraan. Ayo, bisa enggak? Bisa enggak? Wah, bahasa-bahasa sih pakai pura-pura ambil stick ini bisa enggak nih? Jangan-jangan enggak bisa. Ayo etnik apa Sumateraan. Ya? Apa sih yang kemarin si temanku bilang tuh, Mas? Apa sih? Yang ini pengganti apa yang Oh, Tagadeng. Bukan. Yang mengganti Tagadeng. Tagadeng. Iya. Ayo sok. Sok. Tagadeng yang tadinya harusnya pakai apa? Gendang ya? Gondang. 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 Ini harus pakai kalau main-main gondang, kalau main-main gondang aku mainnya di sini. Oktoban pengganti Oktoban gondang. Pengganti gondang. Apakah bisa? Coba kita buktikan. Oke. Oke. Ayo. Iya. Gitu lah. Oke, gila. Sunda. Sunda. Sundaan. Tah, Sundaan kumaha? Sundaan. Kalau Sundaan biasanya aku jarang main ini. Main-maininnya main-main stack. Sundaan malahan itu. Jadi nah kalau Sunda itu emang akunya harus ada peratan kendangnya. Jadi itu harus kawin ya? Harus kawin. Nah, misalkan kalau main gendangnya main, biasanya aku main cuman jadi berguna gitu, ya, berguna. Staker-staker yang banyak ini berguna semua. Oh gitu. Dana-dananya mas ya? Itu ada. Bener-bener gitu. Apa namanya, Mac Manjini-nya Bandung memang bener-bener. Oke, gitu lah. Sekarang ini kalau Jawa tuh apa ya mas ya? Jawa masih sama, cuman gendangnya kayak ada yang gantung. Kalau Jawa deng pok 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 bang 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 bang. Nah, misal. Bang, ayo bisa enggak coba? Hampir sama kayak Sunda, aku mainnya cuman tapi agak ramean ya. Agak ramean, cuman kick-kicknya juga agak ngikut gitu ya. Kick-nya agak ngikut. Oh. Feel ini juga kadang ikut ya? Gitu. Bali. Nah, Bali juga kok Bali justru lebih kental di main ininya. Stekernya ya. Pengganti ceng-ceng. Kan ada yang main ceng-ceng Bali kan banyak orang nih. Cek. Gitu kan ya. Kalau Bali kan yang di bawah gitu. Nah, aku coba main itu. Sama kadang suka ada yang main floor-nya, geduknya. Ya. Feel-nya kan biasanya balik kan? Gitu tuh Bali ya. Papua sekarang. Nah, kalau Papua aku biasanya sama ini. Oh iya. Yeah. Dilas dulu biasanya. Oh, dilas dulu tuh, Mas. Kalau Papua biasanya kan pure perkusif ya. Alat pukul kebanyakan alat. Dan dia pukul. Dominan yang low ya, Mas ya? Yang low, jadi lebih kayak di Sunda mah dog-dog gitu. Dog-dog. Iya. Oke, kita close challenge karena memang ini drumnya membuktikan bisa semua genre ini ya, apa etnik ya. Etnik. Sekarang aku pengen penasaran ini ngeband nih, kita lebih ngeband nih. Aduh ngeband sekarang. Nge-band. Aduh. Coba dengan drum seribet ini, jazz. Coba jazz. Aduh. Ya. Kan katanya mau orkestraan kan? Oh iya. Coba. kayak ujian ini kenaikan. Ujian hidup ini SPMB. SPMB PMDK ini. Kadang kalau main
Iya sih, biasanya aku pakai red yang ini. Oke. Tapi kalau main red yang ini, aku nggak si senernya, si tangan kanannya biasa aksen doang. Oh gitu. Kadang dua kali bolak balik, kadang pakai yang ini. Pokoknya kalau jazz ini tetap dua-duanya kepake semua ya. Ya. Yeah. Hanya Mas Galih doang. Ride-nya biasanya dipakai dua-duanya. Gitu. Oke. Okay. Kalau main jazz yang santai, nah baru sini. Ini lebih kalem, ride-nya lebih kalem. Oke. Okay. Cangcuter coba. Yang katanya ini ada snom ya, snare tom. Snare coba, tom. Coba apakah ini berfungsi? Nah, biasanya kalau main genre-genre jadul, rock and roll yang beat-beat dulu, biasanya aku pakai senar yang ini. Senar yang ini. Oh, ini ya karena yang ini low. Oke, okay, oke. Okay. Progresif. Dream Theater. Aduh. Progresif. Mana kan tomnya banyak nih, apa berfungsi? Kalau progresif biasanya semuanya pasti kepake. Pasti kepake. Cobain, cobain Mas, cobain please. Main, tunjukkan progresif. Progresifan. Tunjukkan. Halo. Tergantung si progresifnya dulu, genrenya kayak apa aja. Data kan biasanya yang gini. Gitu. Nah kalau progresif tuh enak, feelingnya bisa panjang. Portnoy-nya keluar pakai ini. Bisa panjang. Aduh, stop. Kan stiker banyak nih. Nah. Chops dong. Nah, kalau main chops gitu si ini senarnya biasanya sering dipakai. Oke. Okay. Kan misalnya tom nih, biasanya jadi tom. Nah. Kan jadi snare. Masih bang lewat nih. Dicap lo dia lo. Ah, lu bayar nanti. Gini-gini nih. Itu lagi nih. Aduh. Atau satu pedal jadi dua. Jadi gitu. Kemarin. Eh, Mas, tapi yang ngomong satu pedal jadi dua nih. Waktu aku kecil belum punya dual pedal nih. Bokap pasti belum bisa beliin dual pedal. Satu pedal jadi dua, sama. Oh, gitu. Iya, yang ngakalin ya. Berarti Iqbal tuh referensinya dari bokap. Iya dari bokap aku berarti. Jadi Pak Mas Batu sebenarnya terinspirasinya dari bokapnya Mas Gila. Kayak double pedal pakai satu pedal. Iya. Aduh, ini berarti ini set ini sudah membuktikan semua genre itu masuk. Oke, sekarang kita lihat Gilang main lagu Rampak Kenang Wanoja, lagunya Ega Robot Ethic Percussion. Kita coba lihat Gilang mainin lagu Sunda.